Seorang pekerja swasta menganggap pengorbanan berjauhan dengan suami demi menjaga ibunya yang sakit antara sebab dia terpilih menerima hadiah jongkong emas bernilai RM15,000. Suryani Soleh, 30 tahun yang berasal dari Tawau, Sabah menerima hadiah itu selepas memenangi Jadilah Pelawat Drawbridge RM500,000 yang diadakan sebagai penghargaan kepada pengunjung yang berkunjung ke bangunan ikonik itu. Memang tidak dijangka saya akan jadi yang RM500,000 ni. Tidak ada perancangan pun mau naik jambatan ni sebab husband memang dah cakap lah. Dah halang-halang kita dah sampai dekat Terengganu. Jadi kita naiklah bridge ni. Kita tengok sekali pemandangan sebab dia pun dah lalu datang Terengganu tapi tak pernah naik. So kita ambil peluang lah ambil naik ke jambatan ni. Pertandingan ni memang kita tidak tahu. Sebelum masuk pun kita tak tahu. Lepas kita dah turun, kita dah nampak dekat box tu dengan dekat kaunter kita dah cakap mungkin anda yang ke RM500,000 jadi ambillah peluang ni tu kita pun isilah borang tu memang dah masuk dalam box tu. Memang tidak disangka-sangka sebab time saya dapat call tu saya boleh siap tangkap lagi. Saya tak pernah pun datang sini. Lepas tu pihak manajemen call saya balik. Betul ke puan tak pernah naik? Lepas dah kawan bagi nampak gambar tu baru saya cakap pernah lah naik jambatan ni tu saya cakap Pernah naik dengan husband, dengan adik, dengan anak. Memang pernah naik jambatan tu. Memang join kontes tu sebab kita dah beli dua merchandise lah dari atas tu. Untuk TI Properties, terima kasih kerana telah membuka peluang ni kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya saya yang dari Sabah ni yang betul-betul tuah ayam nampak di kaki tuah manusia siapa tahu. Ya, alhamdulillah hari ni kita menerima lah apa tuanku Sultanah Terengganu cemaduli mengunjungi drawbridge kita pada kali pertama lah. Alhamdulillah, insyaAllah saya nampak tuanku sangat gembira dengan apa yang dipersembahkan. Kita ada menunjukkan hasil macam makanan dan juga produk negeri Terengganu dan kita mengambil peluang menunjukkan kepada tuanku akan keindahan pemandangan daripada drawbridge kita. Dan kita juga highlight pada hari ini ialah kita memberi hadiah kepada pengunjung ke-500,000 kita dengan pemberian gold bar bernilai RM15,000. So saya rasa satu kunjungan yang amat bermakna kepada warga Terengganu Incorporated dan warga TI Properties. InsyaAllah sejuta, 1.5 juta semua setiap sekali RM500,000 kita akan ada. Jadi tuanku pun ada tanya tadi. So kalau sejuta berapa? Saya kata RM30,000 lah, kena kali dua lah. Tapi tak tahulah jadi sampai RM100,000 kot bila-bila kot. Tapi insyaAllah kita akan tingkatkan hadiah kita ni sebab sangat bermakna pada kita mendapat pengunjung yang RM500,000. Dan insyaAllah kita harapkan setiap tahun akan bertambah sebanyak RM100,000. Dan insyaAllah saya rasa tak lama untuk kita capai pengunjung yang ke 1 juta.